bisa ceritakan tentang Tepayan yang ada di sebelah Bapak? Jadi Tepayan itu asal Tepayan itu pengganti, bukan pengganti pati, tapi anu suat segel. Karena waktu kaya mengayau dulu sebuah tambah jalan kaya mengayau wajibin, tadi dah kajo dah jemli hari lagi nyaman lagi mangko lalu ngambil kabat dari anu asal dari Mangku Semawi. Mangku Semawi itu keturun kami asal dari itu dari Mangku Semawi kabat di Mangku Semawi nun kabat suku kabat, kabat. Nah, dipindah ke kabat tu untuk ke Nyapat sebuah dengan Bungkang tadi Bungkang dengan Jawat karena dulu ayo kan suka penyapat. Suka penyapat. Karena kau yang kabat dah ini pindah kau dah dua. Suka kabat ni. Disebut. Disebut suka kabat. Nah, lalu tepayan itu, karena kabat kami nyapat dah dua, dah apa dah dua ajo. Yang dua ready minggu tambah saja. Si dok tu dah dua dah berbunuh dalam kubang. Minggu dari ano? Dari Jawat. Jawat. Tajak dari sejam bungka. Nah, lalu yo mati minggu. Minggu mati. Mati minggu. Oh, tajak hidup. Hidup. Jadi berperang sidak kan tajak pakai tajak tu pakai sikit. Minggu pakai pedang. Pedang dalam kubang. Dalam kubang semitir aja. Jadi minggu tu ajulih lah mantap. Tajak tu tujuh sikit mati. Mati ya. Jadi karena dari Jawan mati tadi Jawan yang bayar pati. Pati. Ah, bayar pati. Pati yang nampak tinggal tu jagi. Pati yang tinggal tu masalah itu tu. Jalau sangkap lalat tepayat maguru 30. 30. Apa lagi kena kalau ada ganti kalau anu eh kalau belum siap ya dah jip nggak pandai. Jadi yang lain aja tepayat aja tepayat Jawat beri kampung derian sekampung deh derian pondi jalo di Sulang Betung. Dari pagi orang kapan tum? Aku kapan tum? Derian pondi jalo. Tu terlihat dah habis banyak sakut deh tapat naik. Ayo kita tahu kita lagi. Pan kalau kita nyomok eh. Ya ada. Jadi karena kalah Jawat tadi, diambil lah kabat Bungkang tadi kan. Pindah ke kabat tu. Jadi sebekanun kan batas Bungkang bagi ke kabat ga. Sebekan tu bagi batas Jawat bagi ke kabat. Dari Nango Semano. Ah coba kisah tahu. Nango Semano. Dulu gitu Nango yo naik ke Jundok Jungku lalu yo. Bujo pengkut terlalu banyak jundok dan tuh kemati terlibat jundok sepiak ni. Oke, panggul ibu. Panggul ibu. Kandung gontit ni tu. Ke bakal sopo, kena tu sayat, bau nak ikut kanda yo. Kanda. Kata yang tuh kemati tinggal sayat, kata bau tu kami kedang kawan ni. Kawan. Lalu, tembus ke? Sidak dua yang dipilih anu suruh tamu kelubang atau. Oh, pakai anu. Yang sama yang kabat. Sama yang kabat. Anu berperang tadi pakai anu pakai Jawat mbak anu mbak Bungkang sebuah tadi berdamai. Kenamai ke raja kenamai. Raja kenamai ke Sidan Medi tadi. Berperang siapa yang kalah? Artinya siapa yang kalah tadi beri tanah, maya adat. Maya adat. Nah, jadi adat tu dibayar. Dibayar dengan kabat. Ambillah kabat kami tu suku kabat di daerah Ngulut nun dipindah gitu. Asal kami dulu dari Ngulut dulu sekadau dipindahkan gitu. Aau dengan taman. Lalu batas-batasnya nah. Deh. Lalu batasnya tadi teh, nyam batas tadi teh nikam ke, ano apa nama teh tapang kampung Maru, nikam ke kenaki odak Maru, ke titi batu, nah, baru tembus ke, ano tapang Pataisu, nak ulu, Nansatio, nangkok Bijelando, tapang Gonamblit, tembus ke okay, Bukit Belado okay. Bukit Belado Bukit Belado enggak lulus angkatan kan katanya ya kinun kalau ke anu baru 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 nun dari nang kelitau kelebuk bulu nya pembagi pembagi sebuah pembagi sebuah ke tapan tinggal pasah tawa mau garap kena kijok jungku poyok lalu kena kitintit bas panjang niti tintit panjang ke pinang kalau ke lusungan lansat ke Bukit Dudung. Bukit Dudung, Punai Induk, Punai Anak, mengingin tap, mengingin Bukit. Ke Punai Induk, Punai Anak, Punai Induk, ke Bukit Dudung, Tintin Punai Induk, Punai Anak, Punai Induk. Mengingin Bukit Bangin, mengingin Bukit Bangin. Berkaitan dengan tempayan yang
namanya tadi apa namanya? Ini tebayan 30, naga 30. Tebayan naga 30. Oh. Oke. Okay. Nah, surat segel. Surat segel. Oh, surat segel. Jadi surat segel. Berkaitan dengan surat segel ini, apakah pernah dilakukan ritual khusus untuk tempayan ini atau bagaimana, Pak? Perlakuannya, Pak? Oh, sering ini ini orang tua-tua dulu kalau dia minta misalnya musim ini musim perhujan, mereka belum bakar ladang, dia bikin ritual minta hari minta itu panas. Minta 7 hari panas. Bisa itu, bisa dikabul kan. Dikabul, ya, biasa dikabul. Oke, nah untuk ritual sendiri apakah menggunakan sesajen tertentu atau sesajen apa? Ya, kalau mesin gawai ya kita kasih sesajen dan tertentu lah, misalnya waktu gawai kita ada segi siku kami bilang. Kami segi tahun siku belakang kan sih segi siku kata segi kami. Oh, segi siku. Nanti setelah dikabulkan, nanti dikabulkan kami, kita ritual lagi itu. Sobat 7. Sobat 7. Kembalikan aja. Sobat 7. Sobat 7 itu ayam 7 ekor. Tuak 7 botol, ulut 7 buti, telur 7 biji. Beras 7 singkap pinggan. Nah, ini untuk mengembalikan ajat kita tadi, ritualnya, ritual khusus. Berarti selain ini tidak ada lagi peninggalan yang waktu zaman ngayo itu, Pak ya? Ya, yang lain dulu ada tengkorak, tapi itu udah di dikubur itu. Nah, udah dikubur. Karena kita enggak ada tempat nyimpannya. Kalau dulu kan rumah betang. Temenangka ini kampungnya ke sana kemarin tuh, rumah betang ini dia. Jadi simpan di atas sana. Jadi waktu mereka bongkar rumah betang enggak ada tempat itu dikubur. Tengkorak segala apa kenyalang kata kami itu setelah timpa. Lengkap dulu. Tinggal ini aja sisanya karena dah nyalang itu. Model baru ini dah bisa lagi. Hanya ingat sejarah. Berkaitan dengan tempayan bernada 30, berarti sebagai bukti bahwa perjanjian. Perjanjian sama Jawan. Damai, perjanjian damai. Damai Subuang dengan Jawan. Nah, tapi ini termasuk pati ini. Pati nyawa. Pati nyawa suku kabat. Nanti yang lengkapnya kita ada punya buku sejarah ada. Berarti ada di buku sejarah. Ada. Nanti yang lengkapnya kita simpan di buku sejarah. Mana ya partner di saudara spesial yang tidak terkait. Yang kurang jelas nanti kita perjelaskan. Untuk sekarang berarti kita baru data awal saja. Ya. Yang kita dapat informasi tentang tempayan bernaga. Untuk informasi lebih lanjut kita akan kembali berdiskusi dengan Pak Ason di Skadau. Di Skadau. Baik, terima kasih Pak ya.